Pemirsa, menikmati makan soto di mall mungkin sudah biasa. Begitupun dengan makan di pinggir jalan. Nah, di Magelang, Jawa Tengah terdapat lokasi makan yang unik di tengah kolam sambil memberi makan ikan. Tak hanya itu, berbagai pilihan soto dan kopi pun disajikan. Asri dan menyejukkan. Itulah ungkapan kita saat datang menikmati soto kopi resto yang berada di Jalan Ngerajek, Kecamatan Mungkid ini. Tak hanya itu, suasana yang sejuk di tengah air mengalir sambil memberi makan ikan bisa kita nikmati sembari menunggu pesanan makanan ataupun sesudah menyantap makanan. Di sini disajikan berbagai soto Nusantara, mulai soto susu Betawi, soto iga, soto Semarang, soto Lamongan, soto Tangkar, soto Kikil, soto sapi, hingga soto ayam. Untuk kopinya pun tersedia mulai dari kopi Arabica, kopi Robusta, kopi Vietnam, kopi latte, hingga kopi khas Magelang. Sangat tertarik sekali dengan yang dekat-dekat air. Kebetulan kita bisa mendapatkan tempat yang banyak air. Kebetulan waktu itu kan pas bersamaan dengan COVID. Jadi kita pingin suasana yang terbuka, yang terus bisa sendiri-sendiri. View-nya enak ya dilihat, terus ini juga dekat dari Borobudur juga, terus di sini juga kita bisa lihat ikan, ngasih makan ikan. Kalau favoritku soto susu Betawi. Kenapa rasanya? Karena dia segar, terus ada gurih-gurihnya juga, terus dagingnya juga empuk. Ya pokoknya itu must try-nya nih. Nah, jika Anda sedang berkunjung ke Borobudur dan Magelang sekitarnya, tak ada salahnya untuk mampir dan mencicipi menu soto Nusantara di tengah kolam. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan.